Alhamdulillah. Pertama kali terima kasih kepada ahli kampung masjid Bayo dah, Bayo. Pertama kali ustaz boleh mari sini, alhamdulillah. Tok mene tok ime pemimpin kampung tok nebe dulu ahli jawat kuasa masjid. Ya boto insyaallah malam ni kita ambil masa sebelum pada semaya show ni, insyaallah boleh dilewat sikit apa dia 5-10 minit ni untuk nak tahu benda hok paling hangat sekali lah ni. Nah. Hangat. Jadi apabila hangat tu panah tu dia wak-wak mari nampak kita lah ni tu. Wak. Wak hangat dia tu. Kalau hujan kok piah-piah mari lah. Karena dia panggil satu benda yang berlaku hok paling hebat sekali dalam abad ni, tak ada dah ni hak ni lah. Nah, kita dah dia dengar khabar berlaku dalam masa kita. Boleh ikuti berita lah ni, terutama berita melalui gun juga. Supaya dengan kita duduk tepi jirai sungguh dah lah ni. Lebih pada jirai dah. Karena bangun pagi kok totek tengok berlaku. Nah, dalam YouTube-nya, dalam TikTok-nya, apa macam-macam. Jadi alhamdulillah kita ni ada keistimewaan tertentu kita tiga cawan. Pokok kita. Kerana kita boleh dengar, boleh tengok, boleh ikuti berita ni banyak cabai sangat. Banyak cabai. Tempat kita pun hidup dah. Lepas tu orang yang boleh Indonesia, dekat-dekat dengan bahasa kita juga. Gerti dengar. Kita buka orang Malaysia. Jadi boleh dengar orang Malaysia. Jadi dua tiga. Tak boleh harap pun cukup dah. Nah, 70 hari lebih ni duduk dengar orang Malaysia, retik Indonesia mari. Nah, tempat-tempat kita pun banyak lah ni. Kok apa semua ni. Ataupun kok masih Andaman, Kerbi, kok mana ni? Orang panggil sesok maklumat. Sesok. Kerana apa? Kerana pergi duduk dengar hok berita ni lah. Sam cek kau kata gitu. Lepas tu kalau dia mau baca surat khabar pun, surat khabar Thailand Daily News. Lagu tu mau ya? Tak ada. Tak ada hal lebih pada tu. Jadi kalau hok Arab, baik apa tak boleh nak pakai. Hok Malaysia dia mau tak ada. Tak boleh nak pakai juga. Jadi orang panggil apa? Berita tu jadi agak terputus. Agak terputus. Lepas kalau ada pun, jenis berita yang dia mau buat siap dah. Dia mau bucak siap dah. Dia mau kes siap dah. Kereta apa semua kalau gitu kak. Dia mau pergi buat, yang tak tahu lagu mana. Buruk setara mana, dia mau main buat cak semula, main dua apa kita. Berita yang lagu tu. Nah, dia ambil benda berita yang bahong, yang belawak, yang tak tahu atau gapa. Lepas tu main duk jual pak kita dengan melalui suat-suat khabar, melalui TV tu kak. Macam-macam. Ha, jadi rugi sikit. Pak kita alhamdulillah kita boleh dengar berita hak agak cepat, patu hak betul. Nah, terutamanya pak-pak kita ni dia boleh dengan bahasa Melayu. Boleh-boleh harap gapo semua kawan-kawan ustaz banyak duduk buat terjemah dengan hak berita-berita bahasa Arab dan itu jadi sebab menyebabkan kita tu jadi maklumat tu agak kaya sikit. Kaya sikit kalau nak banding dengan demo-demo kat atas. Nah, alhamdulillah. Jadi gapo tajuk hak malam ni hak kita kena tahu. Allah, kita ambil pengajaran aja lah. Kalau nak ayat cerita tu panjang dah. Siapa kau beribu tahun, pokok kita duduk dengan asap mata. Kalau ayat hak beribu tahun tu jadi panjang sangat. Ambil hak masalah ni, lepas tu kita ambil, kutip, ambil pengajaran. Ibrah. Nah, hak tu hak besar, Ibrah. Pengajaran, lepas tu kita ambil pengajaran dia tu, mari usaha, mari duduk muhasabah diri. Mari duduk nak patenah, nak benar diri. Kapung, diri, keluarga, kampung, patu masyarakat kita semua. Ha, kalau ambil situ tu jadi ada faedah sikit mengajar ceramah. Kalau tak ada ambil gitu, tak ada faedah apa. Dengar gitu, oh, hari ni kereta kebar apa dia hacu berapa. Sedar dengar ada ayat kedai kopi tu kan. Mati apa orang 100 250. Kau dah tu. Jadi kita bukan duduk nak bilang jumlah mati jumlah tak. Nah, bukan nak tahu kata kereta kebar hacu banyak mana. Allah benar tak kira. Tapi pengajaran tu besar. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Apa dia dalam Quran pun banyak cerita-cerita hak umat hak dulu. Ambil daripada Nabi Adam lagi, ambil daripada Nabi Nuh, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, apa semua tu. Tujuannya ibrah. So kita ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Jadi learning tu kalau nak banding kalau masa dulu ni Ashabul Ukhdud dah. Kita baca dalam surah apa? Surah Al-Buruj. Was-samaa'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Pagi royak cerita hak ashabul ukhdud pada masa dulu. Sebab ada segolongnya orang-orang berimeh. Dia berimeh ni, dia tak ada nak tak royak kepada raja. Bawa raja tahu kata sekapun tu masuk berimeh belakang dah pada Tuhan. Dia gali telaga. Dia cuh api. Dia bakar dari telaga. Lepas tu dia ambil orang berimeh ni. Hayung tohuk masuk dari telaga sore kan. Kihnya dosa orang kena tohuk dalam telaga tu. Kihnya kan bang? Kerana mereka beriman dengan Tuhan yang ayyuminu billahil azizil hamid tu ya. Tuhan yang aziz, yang perkasa, al-hamid dan dia panggil apa yang bersyukur, memuji. Hamid. Kih tu ya, tak ada kau kih lain. Jadi kau akan rai pula beriman kepada Allah. Tu dia kau akan rai teroris dan irhabi basara. Beriman kepada Allah ni jadi satu kadim besar. Pada masa dulu lagi sebelum pada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah hari ini pun kih beriman dengan Allah ni jadi ku kau kandai lolon ni pun cerita tu lah. Tu ingat malak lah. Tu dia. Jadi wa man naqamu minhum, tidak mereka itu orang-orang kafir itu tidak marah, tidak dendam dan tidak nak memusuhi kamu kecuali mereka itu beriman pada Allah sahaja. Tu ya, tak ada orang lain. Tu patu hari ayat apa dia innal ladina amanu wa amilus solihat, kena bunuh. Bawa kena bunuh tu. Wahai selalu dah. Innal ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka syurga-syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Royak natijah di syurga selalu dah. Tak ada royak kata hak orang duduk gali gapo, gali telaga tu kena bunuh lagu mano. Mati pesen mano, penyakit gapo, kau tu hebalah pesen mano, kriya dok, tak ada koyak. Koyak kata demo tu kena masuk dalam telaga, bawa masuk dalam telaga, koyak orang kafe tu masuk dalam neraka, lepas tu orang berime, bawa orang berime masuk dalam syurga. Lepas tu bukan masuk dalam syurga saja dok, zalika gapo? Zalika huwal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Kawan. Zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu tu, yang demikian balas saya apa semua tu. Al fawzul kabir, kemenangan yang amat besar. Nyoyak benar boleh. Kawan kena duk tahu dalam telaga api ni, royak atau benar boleh. Pengajaran. Nak royak atau benar Allah dalam Islam, dalam agama ni, bukan benar boleh deh atau kepada. Nak malak dah, kau kata. Bukan benar biasa boleh terbang mari patut dok nok juga lah hak lagu tu kalau boleh kalau nyawin no. Tapi dok hak ni hak dalam suratul buruj ni kena tahuk dalam telaga tiap-tiap orang siapa kanok siapa kemok siapa mok dalam kandungnya dok nyusu apa tahuk api nah dalam kisah kata data-datanya Tuhan yang dia kata zalikal fawzul kabir, yang demikian itu adalah satu kemenangan. Bukan kemenangan saja kalau ayat berhenti sekadar tu tak apa dah. Zalikal fawz. Tak apa dah faham dah. Benar nama tu dah. Al-Kabir. Benar yang amat besar. Jinjai. Benar yang jinjai. Saya cakap ti jinjai. Oh benar lah kumano kalau kita kata. Tapi bagi Allah. Allah itu kata mereka itu menang. Dengan kemenangan yang besar. Walaupun kena bakar. Walaupun kena timbun. Ashabul Ukhdud dah di Ghazah ni 74-75 hari dah. 76 hari dah. Duduk dalam telaga bakar lah ni. Kerana gapa 10 tan sehari. 10 tan sehari. Gedung. Selama 74-76 hari lah ni. Hak berhenti 7 hari baru ni start. Lepas tu duduk kat tu. Kampung kecil je Ghazah ni satu ampa ya. Bukan satu cangwak lah. Ghazah ni satu ampa ya. Tak duduk ayak sama dah. Luah dia ni. Buah kata 10 kilo. Mana 10 kilo luah? Ambil mana?
Mek peta ke siapa mana? Jahal. 10 kilo. Atu luar. Balik luar. Balik panjang pula 40 kilo. Ingat mudah-mudah 40 kilo. Eh? Duduk sini. Duduk sini yang lima. Kalau tak kalau tak ni jalan lebih kurang tu. 40 kilo. Jadi dia hak kata 10 kilo saat ni luar tu ada-ada sepik sampai 9 kilo, 8 kilo pasal dia lah. Dia jadi lagu tu lah, peton ni dah. Dia tak, dia bukan jadi tanah benda tu dah. Jadi ada hak 10, tapi luar dia ni 365 tarang kilometer, satu ampere je lah, satu ampere. Sepik sangat je. Panjang 40 kilo, luar 10 kilo, mudah-mudah. Nah, agak mudah-mudah. Orang duduk dalam tu berapa? 2 juta lebih. 2 juta 200 lah ni. Maknanya orang tiga cawak semua, lepas tu lebih lagi. Orang tiga cawak ni, tani naga jalan ni, mari duduk di suti ampe. Ha. Mari duduk di suti ampe. Lepas tu nyogi bom 70 ribu. Robert. Lebih daripada hak dia duduk bom mana-mana dalam negeri lagi. Jadi duduk dalam api ni. Duduk dalam api ni. Ashabul Ukhdud dah ni. Cuma Ashabul Ukhdud masa learning. Wasan learning. Kalau masa dulu sebelum pada apa dia Nabi Muhammad ni, Ashabul Ukhdud hak dulu. Jadi hak dah ni, ni Ashabul Ukhdud dah. Tu sebab tu pahala ha. Ha, Allah dah kena learning. Dalam masa 70 hari dah ni orang mati, mati saja 20,000 orang. Mati saja. Hak sakit-sakit teruk apa semua dalam 50,000 orang. Sakit. Sakit macam-macam. Lah. Dengan patah, dengan buta, dengan apa semua macam-macam lah sakit. Engkau sakit pasal jenis. Sakit kena bom lah. Nah, rumah utuh apa semua ni, sakit pasal tu. Nah, tu dia. Budak-budak hak umur 7, daripada budak baru lahir, sampai kau umur 10 tahun lah ni, dekat-dekat dengan 10,000 budak saja. Mati. Nah, tu dia. Hak duduk dalam timbunan tanah ni, muka hancur, dia duduk kambuh, duduk kambuh dalam rumah. Lah ni dekat-dekat 2,000, duduk cari tak temu lagi. Mati lah, maknanya mati. Tapi maknanya cari mayat tu. Jadi dia panggil Pu Sun Hai. Tapi Pu Sun Hai dah ni pun. Jadi waliknya pada adat mati lah. 2,000. Jadi lebih kurang di antara hak mati, hak sakit, lepas tu hak hilang learning, semua tu 70,000 orang. Mati dah. Daripada masa 70 hari. 70 hari lah ni. Kalau kita pukul rata doi celia tu, maknanya sehari-sehari berapa? 70 hari ni. Sehari 1,000. Hak mati, hak sakit 1,000. Mati atik, sakit atik 1,000. 1,000 kes. 1,000 kes sehari. Dalam suti ampa tu. Kita tiga cawak ni kita biasa dah. 20 tahun dulu ingatlah kau kita dah. Tahun 47. Lah ni 67. Maknanya 20 tahun. Dalam 20 tahun tu ada setitik orang-orang mu'o, acan mu'o. Mati 7,000 lebih. Dalam masa 20 tahun tu mati. Mati tu tak kira balik apa dia Islam retik, bukan Islam apa semua mati semua ke dengan sebab head mai sanggup ni 7,000 lebih macam mana. 7,000 lebih. Sakit tu tak ingat dalam 10,000 lebih lah sakit 10,000 lebih. Kes berlakunya, berlaku head mai sanggup ni 20,000 kali. Mana head? Maknanya misalnya bong situ, bedih sini apa semua tu, dia ke 20,000 dah dalam masa 20 tahun ni. Tu pun dalam masa 20 tahun ni, kita berasa sepik dunia ni. Tiga jawab tu tahun nak pergi ke mana? Orang kok jahat tak berani nak pergi tanya mah. Tak berani. Orang tanya mah tak masuk, tak berani nak pergi jahat. Tak berani. Nah, orang ikut tanding tak boleh nak pergi betung takut. Oh, pergi aku mana lah betung. Orang betung nak turun mari. Oh, nak pergi mana. Tak sakit orang setun tu, orang setun. Oh, acan ustaz you yang ngai sam cawat ni. Orang setun je, tak sakit orang kok bakok kok anu siang main tu. Pada masa tu lah masa hak berlaku 20 tahun dulu. Learning lah mula-mula ni tak ada apa lah. Tapi masa hak berlaku tu takut. Ustaz asal duduk di kota Sungai Padin. Nah, tu eh duduk di masa tu duduk di Paramiter, duduk jalan masa duduk berlaku. Jadi kita duduk parameter, duduk jalan lama-lama. Ah, nak kelek di air kubur sekali-sekali. Ah, lagu mana? Nak lakuh jabak, nak lakuh apa semua. Saya orang kuat nak. Rasa takut. Nak kelek. Duduk di air kubur lama-lama. Ah, seminggu duduk di air kubur. Nak kelek jalan takut dah. Bunyi rodan-rodan jalan. Jadi lagu tu. Tapi, orang yang mati sungguh 7,000. Cedera lebih kurang di antara 10 sampai 15,000. Hak ni 74 hari, 70,000. Cuba kita banding lah. Banding. Hak ni bukan kata duduk nak
apa dia tak ada harga hak mati pak itu tak ada cuma tapi nak harga nak nilai tengok kata berat setara mana berlaku di di Gaza dalam masa 74 hancur lebur sungguh rumah ni hak hancur sungguh tak leh nak gapo orang panggil hancur lebur hancur lebur hancur lebur ni 200,000 200,000 kuat akan dia 200,000 buah rumah 200,000 bukan 200 buah 200,000 hak hancur lebur. Hak hancur tapi tak boleh nak duduk. Hancur atas tapi bawah ni ada lagi tiap-tiap tapi tak boleh nak duduk sana. Hak tu 500,000. 500,000 buah rumah. Jadi berlaku kiamat. Di Gaza sekarang ni jadi padai pasir yang dipenuhi dengan runtuh-runtuh rumah. Jadi padai pasir. Cuba kita bayar atas padai pasir. Luas banyak tu. 40, panjang 40 kilo. Luas 10 kilo. Lepas tu dalam kawasan tu, dalam punti tu tu rumah. Konkrit hak hancur bu. Tu lagu tu. Hanya 20% saja yang boleh duduk. Orang tak ada rumah ni dekat-dekat dengan 2 juta. Muka ayat 2 juta ya. 2 juta lebih. 1,500,000 tu tak ada rumah ni. Tak ada rumah. Pas duduk aku nak duduk dengan kemah. Duduk rumah orang. Duduk apa dia kemah-kemah. Duduk oleh kemah. Nak jahit. Lo ni hujan pula dah. Lepas pada hujan ni sejuk ni lepas dah ni. Sejuk. Jadi Allahu Rabbi la ilaha illallah. Allah cuba buat dia. Tapi buat dia ni benar tu zalikal fawzul kabir benar demo tak benar kan no mati syahid kalau mati syahid pas kalau benar kalau demo tu boleh buat oh lah ni pakak duk penipalah habis nah balik-balik demo tu Yahudi Israel Amerika sendiri Inggeris penipalah habis dah lah tak tahu lah ke mana kita duk dengar berita tu dah dengar berita dah banyak dah jadi satu tamparan hebat sekarang lah ni dia panggil ubah. Dia tak biasa kalah Yahudi ni Israel dia tak biasa kalah dia perang. Dia kontak dia ni dia panggil kuat nombor 5 nombor 6 dalam dunia. Kata gebar dia apa dia kapal perang dia askar dia 300,000 mari Kongnun lagi 300,000 nak mari lawan dengan Gaza yang dia duduk kepung 20 tahun. Dia duduk kepung. Kepung apa maksud kepung? Dia pagar, dia pagar. Eh kita ingat malam 40 kilo tu dia pagar habis. Pagar berkepagar kita sama kita. Pagar naik tinggi 30 meter. Pagar. Bawah pula dah 20 meter bawah tanah. Atas pagar tu pun dia buat wong conpik pula dah. Kerja tamangan dia jadi sombong. Ada bedil pula dah situ di wong conpik. Siapa-siapa mari 5 meter 10 meter bedil autonomat. Dalam tarot dia ialah 40 apa dia rakyat tang 40 kilo tu. Ada belakang. Dia pagar. Ah tu dia dia jadi lagu lama mana 20 tahun dah dia pagar situ. Dia pagar, lepas tu dia buat Gaza ni jadi satu gok penjara yang paling luas sekali dalam dunia. Dan ni gok mana hok luas sekali dalam dunia, gok di Gaza. Tak gok ke mana ki depan, kanan, belakang ni dia pagar habis. Balik kiri laut. Dia pagar dengan laut. Dia tak agar lah. Dia pagar dengan laut lepas tu dekat dengan 5 kilo tu dia pagar dengan kapal perai dia pula. Kapal laut perai dia. Dia pagar gitu 24 je. Jadi rakyat 2 juta ni tak boleh nak duduk mana? Tak boleh nak pergi ke mana? Nak hantar barang, nak ambil barang luar tak ada. Orang nak masuk dalam pun tak ada. Tak boleh. Rakyat sedara dia, waris waroh dia, sedara dia dalam Islam. Hak ada sebanyak 2,000 juta orang. Song palang ni lah ni umat Islam. Masuk kita ni. 2,000 juta orang ni tak mampu untuk nak sara orang 2 juta orang di Gaza. Pemimpin-pemimpin Islam pakak mengaku belaka tak boleh. Minta maaf belaka, pakak minta maaf. Tak boleh nak atas. Lepas tu kata kepada tu. Apa pun ada hak tu untuk nak cho hari tu lah, hari one chat. Mau nak cho dia. Jadi untuk nak guna sungguh tak boleh, demo tak boleh. Demo tak boleh. Ah tu tak ada hak tu lemah. Lemah orang kita. Lemah di kalangan umat Islam sendiri. Nah, di kalangan umat Islam sendiri, pemimpin-pemimpin Islam sendiri tu tak walaupun ada balik belakang senyap-senyap tu ada lah. Nah, ada duduk tolong tapi tak boleh nak ijtihad, tak boleh nak royak. Nah, takutnya kena tekan. Jadi itulah dia panggil gapo hari ni pengajaran tu hak besar. Lepas tu ibrah tu hak penting. Lepas tu benar. Orang Gaza benar. Hak Allah takutnya kita ni, hak orang tengok ni, hak orang cia ni, hak tu bosan. Nah, hak kita hak duk tengok-tengok saja gitu. Esok royak kita kopi gang klik. Tak ada buat apa. Doa pun tak. Berasa keterikatan kita, hubungan kita dengan dia pun tak. Tu Allah lah.
Lalu lagu tua lah semua. Itu Tuhan yang tanya pada esok hikamah esok sudah lalu. Nah, tu jadi alhamdulillah malam ni pok kita ada pakak mari penuh sejuk ni masya-Allah alhamdulillah. Nenek ayat kata hidup lagi pok kita ni. Malam ni hidup kita ni. Jadi maknanya ada nadi lagi. Nah, katak kuku serah lagi lah, duduk depan lagi lah, apa dah. Nah, malam ni katak kuku sikit. Nah, katak kuku. Jadi alhamdulillah, nak ayat kata nyawa kita ni ada lagi, bukan mati. Tak mati. Umat Islam duduk baik, duduk molek, tapi hak paling sikit pemimpin-pemimpin Islam. Ikut dia lah tu. Kita tak ada tanggungjawab ke apa. Kita tak ada perlu kata nak ayat atau negeri tu tak tolong, negeri tak tolong. Tak, kita kena tanya kita. Kita tolong secara mana. Jadi kita boleh mampu. Ha, jadi sini tu kita boleh lah. Malam ni insyaAllah selain pada kita dengar berita, kita tahu kita ambil pengajaran. Nah, gapo pengajaran? Reka. Nah. Ah tu reka. Satu, kita tahu kata Quran ni kecek benar. Allah tak ada rasa Quran. Quran kecek benar. Setiap kelimah, setiap baris, setiap ayat dalam Quran ni hak sungguh belaka. Tak ada hak bohong. Quran so. Hadis hak sahih. Hadis hak sahih, hadis hak Nabi ayat sungguh. Kalau hadis hak Nabi ayat sungguh, betul juga. Betul. Hak dok berlaku siapa kelan. Allah Rabbi, kita ambil ayat-ayat, dua tiga ayat jadilah. Nah, mana ni? Ayat apa tu eh? Ayat kalau nak ambil ayat, ambil di Fatihah lagi. Bakpa boleh Allah Subhanahu wa taala Islam mari syarak mari suruh kita baca Fatihah. Pas dalam Fatihah tu ada sebut ke Yahudi ni. Tak apa tu. Kita mengaji belakang dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang benar. Sekadar tu tak ada. Alhamdulillah dah sekatu ya. Jalan yang benar tu, jalan dah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Kena duk perikmat lagu mana lagi. Tak. Asal jalan benar, jalan betul. Jalan dah, jalan Allah SWT redha dah. Tak cukup sekadar tu. Kalau orang baca sekadar tu, tak sah sama jadi. Baca tujuh ayat tu. Gapa? Ghairil maghdubi alaihim selalu dah. Jalan hak benar yang bukan jalan hak mu merka, hak mu merka ke atas mereka itu. Yahudi dah. Hak Tuhan marah. Tuhan laknat. Walad dhalin, hak tu kena kepok Kristian. Nah, bapa, kerana Yahudi ni dia tahu tapi dia tak beramal. Ad-dhalin sesat, dia beramal dengan dia tak tahu. Nah, sesat tu. Nah, bawa kereta dengan tak tahu, tak ada GPS sesat. Hak Yahudi ni dia tahu sangat-sangat. Dia reti. Reti siapa dia Nabi. Reti siapa dia Quran. Gapa isi dalam Quran ni. Lelah ni. Pok-pok kita kalau duduk tengok dalam berita Arab. Kosok dia ni. Kecek Arab pasih lebih pada pok kita seluruh lagi. Hak pandai-pandai. Pok dia kecek Arab sungguh. Reti sungguh Arab. Kecek Arab. Berdalil dengan ayat Quran juga. Dia mari duduk kata kepada orang Gaza, kepada orang Palestin. Dia akak ayat Quran juga. Ni kosok dia ni. Al-Mutahadith al-Rasmi ni. Dia panggil juru cakap resmi hak Israel lah ni. Kalau pun kita boleh dengar dalam jazirah. Kecek bahasa Arab berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Wah, hadis lagi. Allah, kalau temu pun kita sudah. Tahu lagu mana. Dia reti Quran. Dia tahu isi-isi ada dalam Quran. Kata gapo dia tahu habis. Dia bukan sekadar kata reti Quran juga. Sekadar tu ya. Dia reti baca perasaan orang Islam 2,000 juta. Dia tahu habis. Lagu mana bahasa nak kecek dengan orang tani. Tajuk gapo nak kecek dengan orang tani. Dia tahu tajuk tu. Kalau dia pergi di Malaysia, lagu mana dia nak kecek dengan orang Malaysia. Indonesia nak kecek dengan Arab. Apa dia orang-orang India, Pakistan. Nak pergi kecek dengan orang Sudan, ke Afrika. Nak pergi kecek dengan orang Khalij. Dunia-dunia Arab semua. Dia kerti habis. Dia ada pu cio chan. Dia panggil pakar. Ahli bijak pandai di setiap bangsa dan setiap negara. Dia kerti. Siapa kau orang dia ni mari boleh baca kitab kuning boleh lah. Faridah Musali jangan tiba baca lah. Sejarah pondok semua dalam tiga cawak duduk dia belakang dia tahu. Nah, pada masa 10 tahun dulu mari duduk di CA. Apa boleh banyak nak. Pas duduk kaji habis. Boleh kecek bahasa Melayu dengan bahasa tan. Itu nak ayat kata orang dia ni pandai reti. Tapi gapo dia tak beramal dengan hak dia reti. Dia mari duduk seleweng, dia duduk mai bit ben kitab Taurah dia tu siapa kau? Dia tu mengaku kata apa dia hidup tuduh pada Allah. Allah ada anak tino. Nah, na'udzubillah min zalik. Jadi orang panggil apa dia Nabi Isa tu anak zina. Na'udzubillah min zalik. Dia kata apa dia Tuhan sesat, Tuhan kedekut. Ha, dia kata belaka tu. Apa sebut Al-Quran tu? Dia tahu. Pandai takwil.
Tu hai tak sewi gak ke hari Sabtu dia dia tak pergi gak dia pergi jalan dia kita jalan hari Jumaat. Ha tu. Panda takwil panda kiyah. Ha pokok itu ingat molat tu. Ingat molat panda kiyah berdoa. Oh. Nah untuk nak pelepah boleh diri sendiri takut-takutnya nyamik perangai dia mati. Tak boleh. Jadi kita boleh tahu situ sah. Nah, kejam mereka terhadap umat Islam daripada dulu sampai ke hari ini lagu tu Quran ayat. Quran ayat kata dia penipu, Quran ayat kata dia tak tunai janji, dia ni orang bunuh nabi-nabi. Sampai ke hari ini pun sifat hak dak sebut oleh Quran ini lagu tu dia dak buat gitu. Ha tu hak tu ayat dah hak berlaku. Lepas tu hadis nabi mari pun mari ayat pula. Mari ayat pula. Allah. Hak hadis nabi ni ada hak tak berlaku lagi. Hadis nabi hak berlaku lah ni pada. Hak dok berlaku lah ni hak hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad ayat. Nabi ayat kata kan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad la tazalu ta'ifatun min ummati akan sentiasa ada satu golongan di kalangan umat aku. Satu golongan ya sikitlah bukan umat aku semua. Satu golongan pada umat aku alal haqqi zahirin dia berpegang teguh dengan kebenaran. Nah li'aduwihim qahirin dia akan bermusuh dengan musuh mereka. Dia ketegak berlawan dengan musuh dia. Li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum. Orang-orang hak menetai dia, hak lawan dia, hak nak musuh dia ni sedikit pun tidak boleh wi mudarat pada dia. Wahai wayak. Illa ma asabahum min la'wa kecuali kalau kena pun kena sikit-sikit. Ya la'wak ni ai panggil sakit sikit-sikit. Sikit-sikit lagu mana Allah ni 500 ribu dah umur hacun. Sikit kalau nak banding dengan orang panggil nikmat-nikmat tu dia duduk buat tu, dia duduk boleh tu. Sikit lagi, sikit lagi. Nah, hatta ya'tiya amrullah wahum kadhalik sehingga datangnya urusan Allah maka dia tu duduk bertetak siapa lagu tu dia duduk bertegak di atas kebenaran lepas tu nak berlawan dengan musuh ni siapa kahir kemak hatta ya'tiya amrullah buat Nabi wayak gitu tu sahabatnya tanya aynahum wa aynahum ya Rasulullah dia mau duduk mana sahabat nak tahu dia mau duduk mana ya Rasulullah Nabi pun jawab bi baitil maqdis duk di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis ataupun jirai-jirai kawasan-kawasan Baitul Maqdis. Allah, hadis ni Imam Ahmad ada riwayat Muslim pun ada macam-macam lafaz kita pergi belajar semula. Tapi hak saya wak ini hak riwayat Imam Ahmad. Hak Nabi wayak ni, hak herenya dah hak Nabi wayak ni. Tengah-tengah Nabi wayak ni hadis ni Baitul Maqdis tak buka lagi. Sahabat tak tahu mana pun Baitul Maqdis. Sahabat tak tahu di mana Palestin tak segi. Sahabat duduk di Madinah tu ya, duduk di Madinah. Tinggi sekali dia pergi di Rom, dia pergi ayar pada masa akhir-akhir hak Nabi nak mati dah. Sekak tu dia tak pergi lagi. Tekah Nabi hidup ni, Palestin tak buka lagi. Tapi bak apa boleh Nabi wayak dah bi Baitul Maqdis. Satu je bahasa gidah, Isra Mikraj. Dia lalu situ. Nah, kita ambil Mekah jadi mana Nabi Isra? Dia berhenti di Tasain di Masjidil Aqsa. Lepas tu Mi'raj daripada Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Nabi gedah. Tapi bukan Islam, bumi tekah tu tak tahu lagu mana, empat Kristian saja duduk situ. Nah, Kristian pun tak ada banyak lah, tak ada banyak. Tapi yang herenya Nabi wayak kata akan ada satu golongan di kalangan umat aku yang bertegak di atas kebenaran. Di bumi tu, duduk di bumi tu. Sahabat tanya, "Eh, duduk mana Nabi wayak?" Pas siapa lah ni? Kalau kita nak kata ambil hadis ni. Siapa? Hak yang bersifat dengan dua tiga sifat saat ni. La yadurruhum man khadalahum. Man ada dalam riwayat lagi man khadalahum. Orang yang hina. Orang yang hina ke nama tu sedikit pun tidak boleh mudarat pada nama tu. Tak ada siang hari gapa sekali. Orang berlawan dia, orang tak kenal dia, orang pergi musuh dia. Tak ada boleh buat jadi kesan gapa pun. Sapakah ini 75 tahun dah Yahudi mari duduk gomo. Duduk situ. Tak ada mati. Mati 70 ribu lah ni. Nanti 20 ribu mati 30 ribu dah. Beranak 20 ribu pula ni. Beranak pula 20 ribu. Hak 2 juta tu naik semua. Akar tu daripada 1.8 juta. Lah ni 2 juta 2. Naik semua orang dia. Bilangnya temuan percakon dah. Naik semua jadi 2 juta 2. Di wajah saja dah. Di wajah ada lagi. 4 lagi di tempat. Hak tu 3 juta. Jadi duduk dalam 5 juta duduk situ. 75 tahun ni, ambil 75 tahun ni, ambil 1948. Sampai hari ni 75 tahun. Yahudi masuk di bumi Palestin.
75 tahun ni tiap-tiap hari. Bukan kata tiap bulan dah, tiap-tiap hari. Berlakunya sama ada pembunuhan, pengeboman, penghancuran, hancur, igat, azab, seksa, masuk go. Berlaku dan hari dalam masa 75 tahun. Tapi tak ada situ siapa kahwin. Pagi. Hilal pun tak. Raik pun tak. Allah pun tak. Nah, cuma duduk situ. Duduk. Lepas tu, duduk mengaji. Dia mahu duduk mengaji situ. Jami'ah 2-3 butir. Duduk jami'ah situ. Jami'ah Azhar pun ada. Porok jami'ah Azhar ada situ. Jami'ah Islamiyah di Razah ada. Jami'atul Quds pun ada. Orang 10-10 ribu mengaji. Ah, tu nak kita tahu pokok tani kita ni lagu mana ni pokok kita ni. Nah, duk dalam keadaan perang Israel Yahudi duk bom tiap-tiap hari 75 tahun, nya ada masa wak jami'ah wak universiti. Kok mano? Pah nak banding dengan kita lagu mano? Nak wak tadika apa tengok dah. Meme. Nak wak tadika sutih tak ada. Awak jadi oh dia comel tak apalah orang duk pergi tapi buat jadi satu universiti, satu jami'ah. Maksud ada jami'ah ni kena ada orang mengaji, orang doktor tak tahu banyak mana beratus orang, orang mengapa Quran berapa ratus orang. Jadi kena buatlah orang jadi untuk mengaji tu. Nah, sekadar buka sekolah tak ada apa, tak ada gapolah sekolah, sekolah lagi. Nah, tapi hak jami'ah, jami'ah dia pun diiktiraf oleh antarabangsa. Wicai dia ni, riset dia ni, Allah orang bijak. Kemarin mati Allah mudik. Mudik jami'ah Islamiyah di Razah. Orang bijak sekali bahagian kemi. Mati. Mati kena bang. Dia ambil pilih. Duk di celah-celah. Yahudi mari duduk itar semua tengok siapa bijak bahagian ni. Siapa bijak ni. Ya, saya panggil kip lah. Ya kutik. Kutik siapa ke Malaysia. Malaysia 4-5 tahun dulu ada mati kan. Mati di Malaysia. Seorang doktor pakar di sudut kimia dan fizik ni. Reti, ladak peluk dia. Mari duduk mengaji di induk Malaysia. Tiba-tiba mati. Siapa dia Mossad, tahan daripada Amerika, apa dia daripada Israel, Silap Israel mari berdiri di Kuala Lumpur. Tapi celah-celah tu pun orang Razah, orang alim. Bakar dia pun bakar alim dah, bakar Imam Syafi'i dah. Razah ni tempat beranak Imam Syafi'i eh. Kapung Imam Syafi'i, kalau kita tak tahu lagi. Kapung Imam Syafi'i. Maknanya kapung untuk guru kita lah tu. Learning tu kapung untuk guru kita kena bakar bih. Eh, tak sung kita tak ada. Alik kuih kena maketel lah. Nah, rumah muka, orang panggil rumah babo kita. Rumah babo kita misalnya terbakar kalau qadarullah. Ataupun banjir kau. Rumah babo pondok kita tak sengaja pondok dulu. Kita jadi anak untuk pakai dia ni tak bisa berhadu hayat. Tak bisa berhadu. Tak bisa pergi gapa berah. Skopi pun tak bisa pergi. Tak bisa tolong babo. Haa, teruk. Hak ni, Imam Syafi'i ni, guru bagi segala guru. Tak gitu kan? Imam Syafi'i. Di Razah. Haa, tu di Razah. Masjid dia besar. Masjid dia masjid Imam Syafi'i. Dan ni hacul bu. Hacul bu. 2 tahun dulu di masjid ni dia buat hafah Quran. Dia pilih panggil orang Razah. Anak-anak umur 10 tahun. 15 tahun dia buat satu kerongkan. Dia buat, dia panggil apa? Safwatul Hufaz. Dia panggil. Orang apa yang terpilih. Orang hafah Quran yang terpilih. Kerana banyak doa. 100 ribu orang lebih. Ngapa Quran. Di Razah saja ni orang 2 juta hafal Quran 100,000 lebih. Kita celialah banyak mana. Rakyat kita 3 cawak ni kita ambil 2 juta orang Islam. Siapa akan tanya kita nak wi banyak mana orang hafal Quran? Berapa? Nak wi berapa kita? Dalam 3 cawak ni nak wi berapa ribu tak main? 1,000 berani wi hafal Quran? Tak tahu dah. Kita tak tahu tapi orang ni kena tanya di Markah Jalan, Markah Golok, Kovine, tak besar-besar mana lagi. Ha, tu berapa? Tu 1,000 boleh tak? Tak boleh 1,000 orang setepak ni. Pas kalau tak boleh 1,000, maknanya duk. Baru 3,000 ke kalau Golok 1,000, Jalan 1,000, Kovine 1,000, hafal belakang lah, hafal ingat lah, padut ala rada lah, ikut tanya muka ke apa lah, Hafiz ni. Boleh tak 3,000? Tak boleh 3,000. Allahuakbar lah, saya rasa tak boleh. Tapi tak ada bilet. Tak usah duk tanya banyak. Bayar ni. Berapa orang? Tak apa kerana. Ambil pada Fatihah sampai An-Nas. Hadut tubik dah. Hadut tubik dah. Duk ayat tak hafiz dah. Boleh terawih dah. Boleh jatik minyak terawih. Sup. Sebuah. Berapa orang tak ni? 7 orang. Tu kan? Kalau 7 orang. Kalau kapung saya air kubu tak ada saya abut lagi. Tak ada lagi. Baru duduk nak atas. Baru adalah 2 orang, 3 orang. Baru nak atas.
Tu yang kita baru nak Quran ni. Nak ngapa lah, nak ngapa Quran kita ni baru maju benar dalam masa kalau nak kira ni di golok di jala tu lah, tapi apa dia merkat ni dah. Merkat boleh 20 tahun. Boleh. Eh? 30. Boh kata 30. Golok 30. Tu baru mula orang ngapa Quran 30 tahun baru. Islam masuk Pak Ita apa tu? Apa tu? Pak tu. Boh Pak tu tahun. 300 tahun. Baru 30 tahun baru mula ada satu pusat ngapa Quran. Hak duk ngapa sebelum ni ngapa pasal jadi peribadi tok guru duk ngapa adalah boleh jadi tapi tak ada jadi pusat tak ada. Tak ada lagi. Sebab apa? Sebab nak ngapa tak leh takut jadi gila iseng. Ngapa Quran gila selalu. Jadi pasal tu kita dulu. Padahal Dok Ghazah ni beratus tahun dah dia ajar anak dia ngapa Quran. Kerana apa? Dia yakin kata dengan jaga Quran ni boleh ngapa Quran ni. Kerana Tuhan jaga Quran. Tuhan jaga Quran siapa hari kiamat. Lalu tu apabila Quran duduk dalam dada Tuhan kena jaga juga. Jaga kita. Hak mati gi Tuhan ambil kelik. Ganti kelik. Ha tu apa dia dengan Quran. Jadi dia duduk saat ni di sejak Imam Syafi'i saat ni dia buat 2 hari. Dia boleh keluar hafal Quran yang terpilih Safwatul Hufaz sebanyak 2000 orang lebih. Lagu mana hak nak boleh stay paket, nak boleh baik perkasnya Safwatul Hufaz ni iaitu orang yang sanggup hafal Quran dalam satu majlis. Ambil pas subuh, sapal pas maghrib. Sekaligus. Baca ambil pada Fatihah, sapal kau suratul Nas. Baca depan tok guru. Sore. Boleh 2000 orang lebih. Dia buat lagu tu. Patu hak lain tu tak sanggup. Ada ngapa tapi tak sanggup nak mari pasal jenis. Duduk lepas subuh selalu tak ada kerja apa kecuali masuk nak minum ataupun qada hajat gitu. Lepas tu duduk dalam sejuk. 2000 orang. 2000 orang maknanya kena ada 2000 duk jadi duk baca tu, duk tengok. Jadi nak ayat kata dia buat kerongkan pasal tu. Dia mikir kerongkan tinggi buat dia yang buat kita ni tak biasa cerita lah hati nak buat kerongkan tu. Tak biasa. Nah, nak baca, nak wih habis khotel Quran sehari semalam pun kita duk buat. Cepat doa lah tu. Nah. Nak Yasin habis satu kali pun tengok dah. Ni nak habis buah Quran sehari semalam. Kau payah. Hak ni bukan sehari semalam, ambil subuh. Siapa kau ngorek? Itu dia dengan Quran. Dia benar dia lagu tu. Mak dia, tok dia, pak saudara dia, ayah dia, gapo semua tu mendorong anak-anak dia tu wi pegang dengan Quran, wi boleh semaya. Allah sebab tu dia panggil benar ni. Benar. Sebab tu kita tengok ibu-ibu hak duduk dukung anak hak mati anak duduk dalam dakak pe. Lagu mana dia kecek? Kita dengar kita payah dak dia kecek. Nih. Mayat mati dia seorang ayah dia pergi di hospital anak dia 2 orang 3 orang mati. Lagu mana ayah dia kata? Aku nak sujud syukur, aku nak sembahyang syukur 2 rakaat dan aku nak sujud syukur kerana Allah anugerah kepada anakku tu syahid 3 orang ataupun 2 orang. Pak sujud syukur supaya boleh paidan dah. Kita ni boleh tuhawi paidan tak ada sujud syukur lagi. Pak ni ayah ni mati, anak mati sekaligus 3 orang. Kerana bang, ayah sujud syukur. Tok pun suka tok ni. Lah ni, hak ni dia panggil bukun hengpi ni. Dia ni nama gapo dah terlupa. Anak dia, cucu dia nama Rim, orang tin, orang perempuan. Budak dalam umur 3 tahun, 4 tahun ya. Allah, saya tengok waktu masa belah sungguh kita ada cucu ni. Mana dah? Kita tengok tak? Ada tak? Pakai serbai apa semua. Dia manja sungguh dengan cucu dia sore ni. Tiba-tiba mati, kena bang. Dia pergi kucuk, dia pergi buka mata, dia pergi kucuk. Lepas tu dia kata, ruh. Gapa ruh? Ini adalah ruh bagi ruh aku. Anak cucu hak ini, ruh bagi ruh aku. Tapi lagu mana? Aku reda, ya Allah. Lalu dah dia kata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hei Yahudi, mung mai bunuhlah anakku. Sesuka hatimu. Mari peracolah rumah-rumah aku sesuka hatimu. Peracol masjid-masjid. Aku akan buat semula. Anak aku mati. Beranak lagi orang duduk nak beranak semula di Ghazah. Boleh peracur semua. Kecuali satu yang mu tak boleh nak peracur. Iaitu akidah dan iman kami. Dia kecek lagu tu. Dia. Semua. Daripada pemimpin atas suk. Siapa kau yang bawa homo 8 tahun, 7 tahun. Muda. Kecek lagu tu belakang. Ini satu pengajaran yang kedua pula. Ini yang kedua, yang ketiga. Lagu mana orang Ghazah boleh tarbiah. Tarbiah ni mengasuh. Boleh tarbiah ni bukan mengasuh wi nasi kabu saja dak
wi nasi khabu, wi pengajaran, wi akidah, wi qira'ah, wi sembahyang, wi akhlak yang mulia, wi pelajaran-pelajaran agama. Nah, wi belaka ni dia boleh tarbiah satu bangsa 2 juta orang ni. Dia boleh buat sangat sangat tu. Kita ni cucu 2 orang tak ada. Anak 2 orang tak tahu nak pergi ke mana, dah tak boleh nak ayat dah masa ni. Ha tu kena mikir teruk yang kita ni. Razak dia boleh didik orang dia. Pas sekarang dah ni dia bukan boleh didik orang dia saja. Dia sekarang dah ni jadi sebuah masjid ataupun sebuah universiti yang duduk mengajar orang seluruh dunia. Dia jadi orang duduk legok, tapi sungguh-sungguhnya bukan duduk legok. Dia duduk mengajar orang seluruh dunia. Duk gerak hati-hati hak mati sepanjang apa kita ni. Sekarang dah ni we bangkit semula, we bangun semula. Orang Razak ha? Kalau tak ada Razak tidur. Galik buat kita ni. Galik. Jadi ada Razak. Oh, dia hidup semula. Jadi sepanjang baja lah kata. Ha, tak apa. Ha, tu dia hidup semula. Kerana apa? Benar hak kerja Razak ni bukan tamadda orang kerja dia. Dia kerja apa? Nak jaga Masjidil Aqsa. Nak jaga Masjidil Aqsa. Pas Masjidil Aqsa tegak apa kita tahu. Nah, dia ganti buat kita tu. Dia ganti kita untuk nak tunai tanggungjawab nak jaga Al-Aqsa. Wallahi demi Allah, sekiranya tidak ada orang Razak sekarang lah ni ataupun puak-puak Hamas ni, hacu lama dah lah. Mengatakan dia Tuhan lah. Takdir Tuhan tu hacu lama. Tapi dengan ada lama ni, dia boleh jaga sampai ke hari ni. Orang sesak sekali, miskin sekali, tak ada senjata gapo pun. Nah, senjata hak dia mau mari tu dia mau prak-prung, dia mau dak plan, tak tahu banyak mana. ABG dia mau dak plan sendiri. Dia mau dak plan daripada pai apa? Pai air. Hak masa Yahudi masuk dulu dia buat pai air. Hanya dia ambil pai tu mai buat bedil, mai buat gapo semua. Ya Allah. Nah, dia buat lagu tu. Sebab tu kita tengok dah ni, kata-kata gebar hak dan hak hancur dah tu. Yahudi lah mana pun tarik, kena tarik buat kelik. Tarik buat kelik Yahudi dia ni. Israel dia ni. Tak se taruh bakar ni sat kereta ban tak boleh. Sebab apa? Kalau nya taruh nya dak plan zaman ni. Dak plan zaman ni panah dak plan. Panah dak plan. Nah, dia buat lagu tu. Nah, supaya ngak kereng ron ni hak pasal menaja dua orang hak jadi buat 47 tu. Dia buat dengan apa? Buat dengan motor lah. Dia beli motor pada mesti buat mesti beratus-ratus. Dia buat tubik habis kakah motor tu dia ambil enjin saja. Ambil enjin motor tu, buat saya. Terbaik. Nak song bila? Song tak boleh. Nak song tengah hari? Tak boleh. Malam pun tak boleh. Suluh demo. Nak song? Tak ada song. 47 tu dah song. 47 tulak-tulak tu. Song jahit selalu dah pergi masuk alat negeri Israel. Beratus-ratus orang satu tu. Beratus-ratus. Gitu. Pas siapa buat tu? Yawacun, Wairun, nombor 15, nombor 25 tu. Satu ya. Demo buat pandang rekod. Allah sedap sungguh Yawacun demo. Yawacun kita? Aku mana? Yawacun kita lah ke mana? Duduk mana lah ni Yawacun? Nah, kalau kot-kot rumah, kot-kot jalan, kot nara tu, Allah sejik kena buat moncong pik tempat ada itu ni. Ada batu ya, Pak Ita? Duduk taruh duit. Duduk taruh duit sekut, 2 kot, hak pakcik duduk bos. Kena taruhnya pergi gomor sampai habis. Sampai ketung, ketung kerok sejik ke gomor. Yawacun kita. Di plastik tu nak jaga Masjid Al-Aqsa. Tempat kita, Yawacun masuk sejik, curi peti duit dalam sejik. La ilaha illallah. Beza teruk tu. Beza teruk. Nah, Yawacun hak demo patah kaki, mati, batok muta apa dia buta mata, pecah kepala apa semua kerana dihentam dan dibuang oleh orang panggil pelu Yahudi ni. Yawacun pak kita. Pecah kepala aku apa? Sing muta. Malam raya mai berdekat, berde buluh tu ya. Ada gapo sekali. Berde buluh malam-malam raya di jalan kena teruk sekali. Ni kita ada sain-sain buat kita bermorfin ke apa semua. Ya tu ustaz tolong royak atik buat kita dalam jalan. Malam raya cuang tesakan raya ni orang panggil tenaga bomoh pet ni kena kerja 2-3 kali ganda. Kerana kena gitu dah ambil anak-anak umur 10 tahun 15 tahun. Hak cedera tangan, darah tangan, buta mata. Banyak lebih daripada raya Cina lagi. Raya Cina tak ada. Raya Cina dia main bedil juga tonton tapi tak ada. Kih, hak pasal kata kena buta mata pergi hospital tak ada. Tapi bakpo boleh raya hak Islam ni penuh di hospital. Kena mikir. Nah, berapa lama dah kita duduk buat lagu tu? Nah, kita ajar boleh anak kita tapi ajar pasal hidup ganggu jiran dalam kampung ni tak kena. Mana-mana pun dalam
Tanyalah Tok Guru mana, Ustaz mana, buka kitab mana. Sekiranya perbuatan kita mengganggu pada jiran, oh, harap dosa selalu. Baca Quran Riyah pun tak boleh. Terah baca Quran Riyah tepi rumah. Lepas tu, tepi rumah kita tu ada jiran yang sakit ataupun nak tidur, anak-anak kecil, kita pergi baca Quran Riyah. Kalau dia ganggu, dosa lah kita baca Quran Riyah. Tak boleh lah, dalam hukum. Kerana kita ganggu. Pah ni, dodan-dodan habis tak tahu lagu mana. Anak sawah weh. Setengah kampung anak sawah ni ustaz tahu dah ni. Anak sawah kena buat pergi rumah hospital. Malam raya dah. Gapa kita nak? Kita tak ada gapa sekali. Nafsu. Lepas tu dia panggil, lupanya orang-orang tua. Terlupa orang tua lalai ustaz. Daripada pihak pemimpin kampung, siapakah pemimpin rumah, dalam keluarga, terlupa. Terlupa kata duit hak kita belanja sehari-hari malam tu tu. Walaupun 10 kot, 20 kot. Tapi kalau kita kupur habis 3 cangwak, habis beratus juta. Cuba kira, kalau 1,000 kot ya setiap kampung. Dalam 3 cangwak, berapa ribu kampung? Beratus juta habis. Pas kalau beratus juta ni, kita berasa kata Tuhan tak tanya kita duit, kita duk hapus duit 100 juta semalam ni. Kita rasa terlepas kadir tu. Kita rasa lucu kadir tu, Tuhan tak tanya. Wallahi latus'alunna yawma'idin anin na'im. Kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Duit 100 juta dalam 3 cangwak ni, pergi duduk peracur dalam masa semalam ataupun dua malam. Tarikah buruk. Khisi tarikah tak ada. Sejik tak ada. Jamai tak ada. Tapi kita boleh belanja sampai ke beratus juta. Ha, ingat malam. Nah, kita boleh belajar banyak-banyak perkara lagi. Orang plastik. Apa dia, selain pada dia bersabar, selain pada dia ada akidah yang betul, mok dia ni. Masya Allah lah betul. Nah, dia kata seorang mok tu umur 40-50. Hei Yahudi. Hei alam, dia kata. Hei dunia semua. Dia kata, aku tahu. Aku sayang kepada anak aku. Aku sayang kepada anak aku. Anak-anakku mati. Tapi, kalau nak banding dengan saya, aku pada Masjid Al-Aqsa, berjuta-juta kali ganda. Aku sayang Masjid Al-Aqsa lebih pada anak aku. Kalau lagu tu, ya Allah, muamiklah anak-anak cucu-cucu aku, sehingga kamu reda. Sehingga kamu reda. Muamik. Aku heboh. Aku hadiah padamu, ya Allah. Dia panggil lagu tu, biar dia. Anak dia ni. Kerana apa? Dia bui situ tu, dia bukan bui mati free dah. Dia tak ada mati free dia mana ni. InsyaAllah dah. Kerana niat dia baik, dia panggil kerja dia baik, nah, urusan dia baik, parakit dia baik, niat dia baik, insyaAllah dia akan menang zalika al-fawzul kabir. Jadi apa tugas kita malam ni? Atau lain pada doa, lain pada berita. Bui lah, sekut sama. Kau lagu mana? Amin. Kacak sekali yang suruh hui selalu jadi pasal acak tu. Kau rasa lagu mana? Bau ni widah. Widah. Jadi bahasa kata, bahasa Allah kat acak. Tak apa acak pun. Tak apa. Nah, kalau boleh misalnya 100 kot sebulan, 10 kot sehari. Nah, apa dia macam-macam lah. Kerana ambil sebahagia. Ya, sebahagia. Nah, wa'angfiku mimma razaknakum. Hei orang mukmin, membelanjalah sebahagian daripada harta mu. Aku wikum. Tuhai wi frida, tapi suruh belanja sebahagian. Bukan suruh ambil frida. Nah, tu insyaAllah. Jadi kita boleh radum sekali lagi. Jadi Alhamdulillah, dalam masa 70 hari dah ni, kita Al-Jasadul Wahid, jenerang, dia akan apa semua ni. Kita buat pasal jenis Facebook itu ya, buat apa. Lepas tu buat melek banci. Kita ada muniti. Nah, jadi Alhamdulillah sekarang ni boleh 3 juta lebih. 3 juta lebih ni kita wi dua kali dah Alhamdulillah. Wi pertama kali kau usah pergi di Turki. Boleh 10 bauning. Wi dah 800 ribu. Klik mari ada pula 1 juta lebih kita wi pada Malaysia. 800 ribu. Wi Malaysia apa? Wi pada orang Razah. Wi pada orang Razah jadi 1 juta ni. Kemarin tadi ada lagi 1.5 juta. Ada 1 juta. Maknanya 3 juta lebih. Learning dah ada dalam apa dia banci tenakan 1.5 juta pula. Jadi insyaAllah dalam masa bulan Mukarram tahun depan lah, tahun depan tu Ustaz akan pergi pula di Malaysia dengan apa dia persatuan hak dia lah, hak dia di Gaza. Orang Gaza sendiri timo, lepas tu dia akan pergi belanja pergi kepada persatuan dia apa dia di Gaza. Lah ni pun ada dah gambar-gambar. Alhamdulillah ada dah lah. Gambar-gambar kata orang Thailand, orang petani tu wi khairat kepada orang Gaza ada dah gambar. Siapa dah? Bantuan hak dua-dua kali kita hantar tu siapa dah di Gaza. Cuma kita nak minta lagi lah kerana demo tak berhenti lagi. Kita tengok dalam gambar-gambar tu, teruk lagi lah. Lagu mana susah kita sini, kalau demo tu mari, demo anggap kata sini syurga. Kau dah tu? Saya tak boleh nak ayat lebih dah tu. Dalam masa 10 tahun ni, saya pergi banyak tempat lah, di Turki, di Sepada, di Suria.
masuk ke kawasan Suria, ditengok ke Suria tu 4-5 kali dah untuk pergi di kawasan Suria lah, bukan kawasan itu, kawasan sepada Turki dengan Suria. Itu 4-5 kali, tapi di Palestin tak lagi. Jadi kita wui kepada ongkon persatuan yang kita yakin kata demo tu akan tunai apa di amanah kita dengan jujur dan ikhlas. Jadi insyaAllah kita boleh wui bantuan sekadar tu. Nah, tolong sekadar tu ya. Kita boleh apa dia jawab di hadapan Allah SWT. Esok kata sebahagian aku tolong dah sekadar tu. Nak we habis penyakit tak lagi. Allah 3 juta ni tak ada ayat sok mudah kata serupa dengan gapo pasir sutir kita hok dalam laut. Sekadar tu ya. Laut gapo laut kesengsaraan pokok demo. Laut kesusahan demo tu hancur lebur. Sutir lagi hancur lebur. Pasal wak lagu mana bukan pekat kita lah nak gibek kita. Tapi paling kurangnya kita boleh we sumenge nah pada orang yang berhak makannya tong yang cheap apa pun kita hantar. Nah insyaallah. Lepas tu apa dia tahun depan insyaallah kita akan hantar sekali lagi. Lepas pada tu nak minta puak kita ni apa dia boh siling. Boh dalam kerapuk siling. Bila kita nak kutip boleh poson pula. Ah poson kita tikai hak berat sikit. Tak kutip lah ni tapi kita pergi belanja khairat boleh poson kerana boleh poson kita tahu fadilat dia banyak. Jadi hak lah ni lah ni gilah malam ni. Tapi hak untuk boleh poson ni insyaallah kita ada cadar kerapuk hari berapa dah macam hari dalam 60-70 ada. Nah hak kita boleh ambil sosok kerana cuma ada harga sikit lah. Tapi ada harga ya 25 kot so, tu. Kita nak bayar klik harga kerapuk. Lepas tu bah sudah tu kat kita rumah 2 kot 3 kot. Ya bunyi celeng bunyi kok selalu apa bosat. Padahal boleh ubah hijau biru merah boleh ubah lipat-lipat molek pun lagi sekali tu. Ada gapo juga boleh poh. Kapuk halu ya. Kita boleh ajar. Pentingnya hak ni tujuannya nak we ajar kepada anak cucu kita. Ajar. Video kita we dia 10 kok sehari makan nasi, makan harga tepung tu, we ajar dia kata bos kok itu. Pas kita hak kita curi-curi boh. Lah. Curi boh itu. Pas tu bos siapa boleh puasa? Lagi di jahat ke apa semua, pergi kepada tanakan Islam, pergi dia suruh. Ada lomba tanakan siap. Tak ada kena duduk kutik ke apa, tak tiap-tiap orang itu, buat pergi di tanakan belakang. Ataupun kering pada tik ni, buat pergi di tanakan. Itu dah, insyaAllah. Supaya nak boleh hajar, apa dia panggil apa, kalau Pepsi ni, Allah. Pepsi ni, P-E-P-S-I. Apa? Perut reka. Dia ada juga. Tapi Allah Alam kena tak tahu dia ke. P maknanya belanja. P, every pound. Maknanya membelanjalah tiap-tiap pon to save Israel untuk nak jaga Israel. Hak tu huruf rekah dia Pepsi. Apa hak kita pun Pepsi juga tak apa lah. Pay tu pay every pound juga to save apa? Save Islam. Ayat tu Islam bukan Israel dah. Kita kena tukar lagu tu. Jadi siap sama kita belanja untuk nak apa dia membantu saudara kita di Gaza di Palestin. Untuk dia tu ada bernafas, dia bekerja bertugas untuk nak jaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni dia jaga 24 jam. Oh ya. Dia panggil murabitin duk jaga tak tubik-tubik. Kawan tu masuk wakat supaya ngayam dah. Kawan tu 100 mari 100 tubik lagi. Lagu tu 24 jam. Sebab apa? Kalunya kosong bila balik Yahudi serai masuk. Lalu tu dia nak pongkan lagu mana tak sewi orang mari duk putus saja kena wi orang ada. Siapa tanggo tu nah. Pas berapa lama dah? Puluh-puluh tahun dah. Bukan sehari dua dah. Jadi ada orang yang wakah diri dia tu untuk nak ribat, nak murabitin di Al-Masjid Al-Aqsa. Itu dia. Malam ni insyaAllah sekadar tu lah. Pada malam ni dia kata kau sejak lebih-lebih. Aku lapar juga insyaAllah. Ada soalan ke tak? Apa kita? Tak ada dah. Sekadar tu. Ya? Sejak Aqsa ada. Dia sejak Aqsa ni dia duduk jauh pada Gaza 40 kilo. Bukan duduk dalam Gaza. Dia duduk di sepadan Ordon. Dia panggil Dhufah Warbiyah di West Bank. Situ Masjid Aqsa. Dia panggil Al-Quds. Madinatul Quds duduk situ. Gaza ni kampung hok baru. Ya. Kampung kecil. Hok di Al-Quds ni. Tapi situ tu dia gali dah. Gali bawah tanah. Gapa macam-macam lah. Di Al-Masjid Aqsa tu. Hok utuh. Hok punah. Pitu jenela. Jamil. Hok punah apa. Dia buat kamsang. Tak boleh pergi. Siapa-siapa baik ki salah masuk go kena perang. Sejik nak baik ki kena minta anuyak pada Yahudi. Unde dia. Tak boleh baik ki kita pergi Sejik Aqsa ke rumah apa dia bangun ni ke beratus beribu tahun dulu lagu tu tak boleh baik ki. Nak baik ki kena kau anuyak dan menekan panjang. Tak boleh baik ki.
Kecuali hak dia izin. Tak email dia pun tak email hak dia. Kerana dia meretah di Masjid Al-Aqsa tu, dia meretah kawasan Masjid Al-Aqsa tu. Boleh pada Yahudi. Ha, kita kena faham situ dah. Hak kita masuk pergi buat umrah masuk Masjid Al-Aqsa tu, kena bayar wisa pada Yahudi tu. Kita bayar wisa pada Yahudi. Sebab tu setengah ulama, Yusuf Qadawi mati dah ni, dia tak, dia parah tu. Dia tak boleh. Tak boleh ziarah Masjid Al-Aqsa lah ni. Sebab, bawa nak masuk Masjid Al-Aqsa, kena bayar wisa kepada Yahudi. Tu. Bayar kepada Yahudi, ha, supaya nak tolong dia dah. Dia nampak waktu lah. Dia nampak waktu petua dia. Tapi banyak orang kata tak apa boleh pergi. Kalau tak pergi kau teruk lagi. Kita tak tahu lagi. Nanti kan? InsyaAllah. Dah? Sekarang tu dulu. Allahumma wafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aku luqawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li walakum. Wa fawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.